Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Mustajib, masih di Tajos TV. Kali ini kita akan coba mereview singkat tentang bagaimana cara upgrade mikrofon apapun ya, yang kualitas dari penerimaan ataupun yang lain kurang bagus menurut sobat semuanya. Nah, di sini saya akan sedikit mereview tentang spool mikrofon merek. Maaf, kita sebutkan mereknya. Mereknya itu Loda M2000, seperti ini. Loda M2000, bisa teman-teman lihat. Nah, sekarang kita akan compare mikrofon, sama-sama mikrofon, sama-sama merek, dengan mikrofon yang sudah di-upgrade untuk spool mic-nya menggunakan Loda M2000. Bagaimana karakternya? Karakternya adalah seperti ini. Jadi ini mikrofon yang saya gunakan adalah mikrofon dari Loda menggunakan spool mic Loda M2000. Nah, sedangkan warna yang warna biru di sini ya. Yang warna biru ini menggunakan spool bawaan, sahabat Tajos TV, menggunakan spool bawaan. Jadi kita akan compare dulu sebelum nanti bagaimana cara instalasi spool mikrofon merek Loda ini ke mikrofon yang satunya, yang ini. Nanti akan saya bikinkan tutorialnya. Nah, bagaimana karakter yang bisa didapat saat sudah ganti spool dan juga saat sebelum menggunakan spool Loda M2000. Kita akan coba tes satu persatu. Nah, yang pertama kita tes dulu mikrofon yang tanpa upgrade spool mikrofon Loda M2000 yang warna biru, dan yang warna oranye nanti kita singkirkan dulu karena sudah dipakai dari tadi. Sudah saya matikan. Nih, nah mati ya. Kita akan tes langsung. Nah, ini suaranya seperti ini ya, sahabat Tajos TV. Suaranya seperti ini. Cek 1 2 cek 1 2, sahabat Tajos TV, silakan gunakan headset untuk mendengarkan karakter dari mikrofon yang saya gunakan. Cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2. Ini flat semua tanpa perubahan EQ-nya, tidak saya rubah. Dari high, mid, low-nya tidak saya rubah sama sekali. Karakternya seperti ini. Kita ulangi lagi. Cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2 rodis. Oke, sudah cukup. Kita matikan dulu mikrofon warna birunya yang belum upgrade. Ini adalah mikrofon yang sudah upgrade warna orange. Kita tes cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2. Silahkan simak sahabat Tajos TV. Cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2. Tes 1 2 3. Cek 1 2 1 2. Rodis. Rodis 1 2. Rodis. Cek 1 2 1 2. Rodis. Nah, seperti inilah karakter dari mikrofon yang sudah saya upgrade untuk spool mic-nya menggunakan Loda M2000. Menggunakan Loda M2000. Oke, sudah cukup. Karakternya pasti beda. Nah, sekarang kita akan coba membuat tutorial bagaimana cara saya memasangnya ke mikrofon yang ini, yang satu. Oke. Nah, karakternya sangat beda sekali. Tentunya bisa didengarkan dengan menggunakan headset. Jadi nanti karakternya bisa kelihatan seperti itu. Oke, langsung saja kita simak bagaimana tutorial saya dalam memasang spool mikrofon merek Loda M2000. Cekidot.
Itu tadi adalah ulasan bagaimana cara saya mengupgrade mikrofon wireless saya menggunakan spool mikrofon Loda M2000. Terima kasih kepada sobat semuanya, sobat Topjos TV yang sudah nyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial panjenengan semuanya. Seakhiri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.